الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Jadi terima kasih kepada Allah itu disebut dengan syukur. Syukur itu artinya apa? Wadu'u syai' fi mahallihi. Syukur itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hasaba iradatil mu'ti. Sesuai dengan keinginan yang memberi. Misalnya, kita diberi peci, ya. Ini misalnya Abi Amir nih, Ustaz, diberi peci oleh jemaah sekalian. Bagaimana saya cara mensyukuri nikmat peci ini? Maka saya pakai. Cara makainya gimana? Wad'u syai' fi mahallihi. Saya letakkan pada tempatnya. Di mana? Di kepala. Pasti ketika jemaah sekalian melihat Abi Amir memakai peci ini berceramah di televisi, berceramah di mimbar-mimbar, tabligh akbar, khutbah di masjid-masjid, Bapak Ibu senang. Tuh, peci yang kita kasihkan dipakai oleh Ustaz. Nah, di sini Bapak Ibu berpikir lagi, kita kasih lagi yuk, karena kita kebahagiaan pahalanya. Masya Allah, ketika saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, saya telah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan keinginan sang pemberi. Ini namanya berterima kasih. Makanya kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, maksudnya apa? Kau gunakan nikmat-nikmatku. Kau gunakan mata untuk membaca Quran, bukan untuk yang sia-sia. Berapa lama kita telah menggunakan mata ini, tapi kita tidak pernah hatam Al-Quran. Kita selalu gunakan, na'udzubillah min dalik. Ya, banyak orang menggunakan mata ini hanya untuk kesia-siaan. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan mata ini untuk perbuatan dosa. Ya Allah, ya Allah, untuk perbuatan maksiat, untuk perbuatan dosa. Saudaraku rahimakumullah, bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan di hari kiamat? Apa yang harus dia katakan ketika ternyata, ya Allah, apa yang dia gunakan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia gunakan untuk kesia-siaan, yang dia gunakan untuk nafsu dia, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, suatu saat Allah akan hadirkan, nih, hambaku, buta. Dia baca Quran setiap hari, dia hafal Quran setiap hari, dia sulit baca Quran, tapi dia belajar huruf barillah. Dia bawa Quran yang tebal itu, tertulis huruf-huruf, tulisan-tulisan braille. Dia baca setiap hari. Suatu hari, Abi masuk ke Masjid Nabawi. Di sebuah pojok di Masjid Nabawi ada orang duduk. Dia buta. Dia baca Quran, dia meraba-raba dengan tangannya. Dia baca Quran, suaranya bagus sekali. Suaranya indah sekali. Masya Allah, ini orang buta. Bersyukur. Bersyukur. Bagaimana orang yang punya mata tidak bersyukur? Itu maksudnya. Makanya ketika kita melihat orang buta, sebetulnya dia bukan cacat. Itu hanya cara Allah untuk menegur, mana sih hambaku yang punya mata ini? Kok tidak menggunakan matanya untuk kebaikan-kebaikan? Itu dia, saudaraku rahimakumullah. Ini yang akan dipertanyakan oleh Allah.
inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kaki misalnya, Abi pernah melihat ketika tawaf ada orang tidak punya kaki. Dia jauh-jauh dari negeri lain datang ke Mekah hanya untuk tawaf. Ini yang ke Mekah, dia bertawaf di celah-celah kerumunan itu. Tiba-tiba ada orang kecil di bawah. Abi tawaf keinjak orang itu. Abi lihat ada apa ini orang. Ternyata dia tidak punya kaki. Ada yang sampai melata berjalan tawaf. Ya Allah. Bahkan ada orang buta memasang tali dari rumahnya ke masjid. Setiap hari sebelum azan dia berangkat ke masjid. Dia menunggu sholat memegang tali supaya dia tidak salah jalan. Tali ini langsung menyambung ke pintu masjid. Dia terus berjalan di tengah padang pasir. Rumahnya di padang pasir. Ini cerita orang Arab. Ini ceritanya orang Arab dia. Dia berangkat dari rumahnya memegang tali ini sampai masuk rumah Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Di masjid dia menunggu azan. Masya Allah, betapa indahnya duduk menunggu azan. Sudah jarang sekarang pemandangan seperti ini. Jarang sekali pemandangan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban. Dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan Indonesia Dermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.